Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita dah minggu yang keberapa ni? Tak ingat dah. Tak berapa kali ya? Dah berapa hari ya kita puasa? Puasa tak ini? Puasa. InsyaAllah puasa. Kalau semua puasa, kita baca doa dulu. Semoga apa yang kita buat hari ini mendapat keberkatan Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahmataka wa syu alaina min ruzaili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlulda tammi lisani yafqahu qawli. Masuk. Jangan panjang-panjang. Okay, hari ini sama juga dengan minggu lepas, kita di dalam 1001 malam. Minggu yang sebelum ni kita dengar kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kita dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita dengar pengorbanan seorang ibu, Siti Hajar, dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Dan hari ini kita nak dengar kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Ikan paus. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar kan? Yes. Okey, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Yunus alaihissalam dilantik menjadi rasul dan diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya yang mungkar. Setiap hari baginda akan minta diorang untuk beriman kepada Allah dan tinggalkan amalan syirik. Tetapi kaum Nabi Yunus tolak dan mengejek Nabi Yunus alaihissalam. Lama kelamaan bila Nabi Yunus dah cakap tapi tak nak dengar, Nabi Yunus alaihissalam pun berputus asa untuk berdakwah. Kemudian dia tinggalkan kaumnya itu. Baginda tunggu di satu pelabuhan dan menumpang satu kapal yang nak berlayar. Nakoda ataupun kapten kapal itu layan Nabi Yunus dengan baik sebab Nabi Yunus alaihissalam berbeza dengan orang yang lain. Tiba-tiba laut mula bergelora. Rasyat datang melanda. Senang raya. Seramnya. Kapal hampir tenggelam. Lalu kapten kapal suruh semua barang-barang dibuang ke dalam laut. Bila barang-barang semua buang ke laut, mestilah kapal tu dah okey kan? Tapi masih keadaannya sama. Selepas itu mereka mengundi untuk membuang dan mencampakkan penumpang yang ada di atas kapal untuk selamatkan keadaan kapal tersebut. Baik tak diselamatkan? Cuba teka, siapa yang dipilih untuk dibuang? Nabi Yunus. Kesian Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dipilih untuk dicampakkan ke laut. Setelah baginda dicampakkan, laut kembali tenang. Nabi Yunus telah ditelan oleh ikan nun ataupun ikan paus yang sudah pun diperintahkan oleh Allah SWT. Selama dalam perut ikan paus itu, Nabi Yunus menangis memohon ampun di atas kesalahan dia, berputus asa dengan kaumnya. Kan? Nabi Yunus rasa macam sedih, dia rasa tak best. Bila kaum-kaumnya tak nak dengar, bila Nabi Yunus minta semuanya beriman kepada Allah, Nabi Yunus sedih, Nabi Yunus keluar daripada dakwahnya itu. Baginda sedar bahawa apa yang berlaku adalah teguran daripada Allah. Okey, abang nak tanya, apa doa Nabi Yunus? Siapa tahu? Dia bermula dengan La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus AS ni baca doa tu sepanjang dalam perut ikan paus tu. Maksudnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan sungguhnya aku adalah orang yang menzalimi diri aku sendiri. Kan, di dalam perut ikan ikan paus tu selama 40 hari. Kemudian selama 40 hari Nabi Yunus AS terperangkap dan tidak putus memohon ampun daripada Tuhan, daripada Allah SWT. Akhirnya Allah SWT terima taubat Nabi Yunus dan keluarkan daripada perut ikan nun. Nabi Yunus AS berehat di bawah satu pokok yang ada banyak buah. Baginda makan buah tersebut dan kembali bertenaga.
Nabi Yunus AS pulang ke kampungnya, kemudian terkejut bila kaumnya itu sudah pun beriman dan sambut kepulangan kaum Nabi. Dan sambut kepulangan Nabi Yunus. Rupa-rupanya, pemergian baginda membuatkan kaumnya insaf. Nabi Yunus dan kaumnya hidup bersama dengan aman dan bahagia. Best tak kisah ni? Best. Kan? Kita rasa macam kisah-kisah Nabi ni macam tak logik kan? Mana satu orang manusia yang ditelan oleh ikan paus boleh hidup? Itulah kuasa Allah dan kita wajib untuk beriman dengan kisah Nabi-Nabi ini. Okey, abang nak tanya. Bagi satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Jangan putus asa, betul? Lagi? Tetap usaha walaupun tetap berdoa kepada Allah walaupun kita still tak dapat benda tu. Betul. Okey, antara pengajaran-pengajaran yang kita nak dapatkan, betul kata Abdullah tadi, kita tidak boleh berputus asa dalam membuat kebaikan. Kalau Iman, Farhah, Abdullah, ada kawan-kawan yang macam nampak macam nakal, ajak dia buat perkara-perkara yang baik, kalaulah dia tak nak ikut, jangan putus asa. Kena terus santuni dia, buat baik-baik dengan dia. Kan? Kalau tidak, nanti Allah marah kita. Pengajaran yang kedua, apa tadi? Jangan berputus asa dan juga kita kena still usaha walaupun kita tak dapat apa benda yang kita capai. Betul. Dalam kita, dalam fasa berputus asa, jangan pernah kita sekali lupa untuk doa kepada Allah. Dan asbab untuk kejadian ini, kisah ini, Allah SWT telah bagi kita satu doa yang mana kita boleh amalkan setiap hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya-Allah. Okeylah. Ha, hari ini kita dah dapat satu doa, banyak pengajaran. Tapi ilmu, seandainya tiada amalannya, maka dia akan jadi info semata-mata. Okey, sehingga kita berjumpa lagi minggu depan. InsyaAllah. Kita doa sungguh-sungguh, semoga Allah bagi kita taufik dan hidayah untuk kita amal agama dengan sempurna. InsyaAllah. Jumpa lagi minggu depan dalam 1001 Malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.